Mirsa, dalam rangka mewujudkan visi misi Indonesia Sejahtera, sayap Partai Perindo yakni Kartini Perindo menggelar bazar beras murah. Untuk beras 2,5 kg, Kartini Perindo menjualnya sebesar Rp10.000 dan kali ini bazar digelar di Cipayung, Jakarta Timur dan di Tambun, Bekasi. Tiada hari tanpa berbagi, inilah yang dilakukan seluruh kader Partai Perindo untuk mewujudkan visi misi Indonesia Sejahtera. Melalui sayap Partai Kartini Perindo, seluruh kader bergerak membantu masyarakat. Salah satunya dengan menggelar bazar beras murah yang dilaksanakan hampir setiap hari di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini bazar beras murah digelar di Jalan Salak Raya, Cipayung, Jakarta Timur, dan di perumahan Ria Pratama, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga langsung menyerbu beras murah yang dijual dengan harga Rp10.000 per 2,5 kg. Ya, inginnya sih lebih baik lagi ya Perindo ya, kalau bisa ya diadakan fogging, kan sekarang kan banyak penyakit DBD kan gitu. Terus sama usaha gerobak-gerobak, tolong dong gitu biar nyampe ke sini. Ya, pada dasarnya dan didasarkan dari permintaan warga, karena beras ini sangat dibutuhkan pada masyarakat tentunya, dan golongan mama tadi yang sudah curhat juga sudah cerita bahwa harga bahan pokok yang meningkat jauh, sehingga kehadiran kita membantu meringankan beban masyarakat. Sehingga dengan hadirnya pasar yang dilaksanakan oleh Kartini ini bisa membantu sedikit kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dari masyarakat berharap ini akan terus berkesinambungan. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.